dia harus tercatat sebagai pemain Madrid United. Kalau tidak, dia tidak bisa daftar. Persoalan lain, teman-teman mungkin pada baru ada di tim kita. 30 dia datang, tanggal 1 kitasnya harus disahkan. Sementara proses kitas itu kurang lebih 1 minggu. Karena kita punya hubungan baik dengan teman-teman di imigrasi, bahkan tim sekelas Persebaya, Persija pun bertanya, kenapa pemain Madrid United baru datang bisa disahkan? Dan kita ada alasan, kitasnya resmi dikeluarkan oleh, jadi bukan direkayasa dia boleh masuk dulu walaupun belum ada kitas, tidak. Makanya di pertandingan tanggal 2 Wilson dan Homin bisa main, sementara pemain asing dari klub yang lain itu tidak bisa main karena mereka tidak bisa mengupayakan proses imigrasian ini dalam satu hari. Jadi banyak sekali dinamikanya yang kita hadapi, dan ini tidak pernah terdengar dan terlihat keluar bahwa bagaimana kita proses pendaftaran pemain asing pun banyak sekali. Selain dia harus ada tes kesehatan, pada saat itu dia mau tes kesehatan hari Minggu, rumah sakit tutup, nggak bisa keluarkan data dan seterusnya. Kemudian kitas tadi, kemudian si pemain ini kalau misalnya dia sudah pernah main di Indonesia seperti Wilson, itu harus dikeluarkan daftarnya dari klub asalnya Persebaya. Nah pada saat itu masih tergantung, namanya masih ada di Persebaya. Kalau data itu tidak dicabut oleh Persebaya, kita tidak bisa ikut. Kita harus komunikasi ke Persebaya. Menurut Persebaya, kontraknya sudah selesai, TPO-nya sudah keluar. Kemana TPO ini dikirimkan? Jadi tidak segampang yang teman-teman bayangkan terkait pemain asing. Jadi banyak sekali aturannya. Nanti kalau teman-teman mau tahu regulasinya, jelibet. Karena ini kewarganegaraan, satu. Yang kedua, ada regulasi dari FIFA terkait kontrak pemain asing. Kemudian bagaimana berhubungan dengan agent. Kemudian bagaimana kita bisa memastikan pemain ini masuk dari skemanya kita atau tidak. Atau ketika dia sudah dikontrak, bagaimana kita menjadikan pemain ini berguna sesuai kemampuannya. Satu hal yang kami selalu upayakan adalah ketika Wilson masuk, teman-teman mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita punya sayap itu selalu bermain ke dalam. Ilham main ke dalam, Fred main ke dalam, siapa lagi? Selalu Astori, selalu mau syuting ke dalam, tidak pernah pakai tembok striker. Sekarang kita harus ubah untuk menggunakan Wilson ini supaya dia berguna. Sayap kita harus keluar untuk melakukan crossing. Di sepak bola ada istilahnya pakai sarung. Kalau kita pakai sarung, kita naikin ke atas, di bawah terbuka. Kalau kita tutup bawah, di atas terbuka. Kami selalu membagi dua tim itu di hari latihan. Coach Imron pegang pemain depan, saya pemain belakang. Karena kalau kita tidak seimbang menyerangnya dan bertahannya, maka sangat sulit tim itu bermain. Seperti kita bermain bertahannya di pertandingan lain, menyerangnya di pertandingan lain. Jadi ketika kita kebobolan, kita perbaiki defense, besoknya kita nggak bisa bikin gol. Kita perbaiki attacking, besoknya kebobolan lagi. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa pemain ini bagus, kemudian akan datang menjadi pemain bagus buat tim kita. Ini bagian dari proses latihan, proses bagaimana kita menjadikan pemain itu berguna bagi tim. Dan yang terakhir adalah bagaimana pemain ini bisa beradaptasi. Kata kuncinya adalah adaptasi. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.